kacang tayamum itu seperti ini, guys. Ini seperti ini. Ini apa ya? Kacang kering ya, guys, ini. Kita coba. Rasanya manis gurih asin. Assalamualaikum guys, hari ini saya mendapatkan paketan dari Jawa Timur, guys. Ini paketannya kayaknya ini sih makanan. Kayaknya ya guys, kayaknya ini paling beratnya 2 kiloan. Sekarang kita akan membukanya menggunakan alat. Kalau tidak menggunakan alat, kalian membukanya memakai tangan begini, guys. Susah, guys, karena ini tebal sekali, guys, bungkusannya. Iya, guys, kita akan membukanya menggunakan gunting. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, masih ada dalamnya lagi, guys, ini, guys. Lagi guys, ternyata bungkusannya. Kita coba buka ya guys. Bismillah. Kita robek-robek aja, guys, karena susah ini daripada kelamaan. Apa ya ini? Kok putih-putih kayak gini ya kacangnya? Oh, ini mungkin kacang glowing ya, guys. Ini. Dan satunya lagi, kok ada plastik hitam, guys? Apa lagi ya ini? Sebentar, kita buka ya, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ya ini ya, guys? Juga gak tahu. Kacang apa ya namanya? Kacang kopi. Nah, benar kacang kopi ya, guys. Seperti ini bentuknya. Beda jauh ya, guys. Ya, hampir sama tapi juga beda ini. Dengan kacang glowing beda ya, guys. Beda bedanya, guys. Ini lebih besar ya, guys, yang ini, guys. Lebih besar ini yang lebih kecil. Dan sekarang kita akan mewadahi atau memasukkan semua ini ke dalam toples ini ya, guys. Guys.
rasanya itu asin gurih ya guys. Enak ini, enak. Enak ini kacang kopinya guys. Top marco top. Kita juga akan memasukkan apa namanya, kacang glowing ya guys. Kayaknya ini proses penggorengannya nggak pakai minyak ya guys. Ini lihat, kita icip-icip dulu ya guys. Ini tuh gimana ya rasanya, beda gitu loh guys sama kacang-kacang lainnya. Bisa nggak asin glowing, tapi gurih-gurihnya gimana gitu ya guys. Enak ini, enak semua. Ini separuh toples ya guys, jadi kita masukkan semua. Atau mungkin kita berhemat ya guys. Berhemat aja lah, karena berhemat temannya Rasul. Oh iya, saya masih mempunyai kacang tayamum. Kacang tayamum itu seperti ini guys. Ini seperti ini. Ini apa ya? Kacang kering ya guys ini. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya manis gurih asin. Guys, saya masih mempunyai jelly ini ya guys, tapi masalahnya sudah habis, sudah saya makan tadi pas berbuka tadi ya guys. Ini jelly Inako ya guys. Kita coba bagaimana rasanya ya guys. Nih, bismillah. Jelinya itu kenyal-kenyal guys, lalu manis ya, ada nata de coco-nya juga guys. Ini jelinya, enak sekali guys. Jajan saya itu ya guys hanya kacang-kacangan saja, karena saya menyukai kacang. Masalahnya ini ada kacang tayamum ya guys. Ini rasanya itu enak manis ya guys. Dan ini ada kacang glowing, kalau dimakan membuat wajahnya glowing. Dan di sini ada kacang kopi ya guys. Ini kacang kopi besar-besar ini ya guys kacangnya. Ini kacangnya kalau kita makan ya guys ini, matanya langsung melek. Guys, cukup sampai di sini utak-utik jajannya ya guys. Assalamualaikum. Dadah.